Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Busono. Ibunya ini nama Sunahya. Saya hidup di perkebunan Kalikelata itu, pekerjaan saya itu kerja kasar. Lah, jadi gajinya itu pas-pasan itu. Kira-kira 2 tahun dipindah ke Abdi Linge Subani. Jadi dari Abdi Linge Subani itu Slamet Sulistiono itu jalan kaki kira-kira 4 kilo, kurang lebih dari 4 kilo. Itu setiap hari jalan gitu, jalan kaki. Dan di dalam kelas itu, ketelan itu. Itu selalu nilainya bagus mulai itu. Jadi angan-angannya punya pikiran mau merangkul orang tua dan keluarga itu. Oh, Pak Slamet Sulistiono kalau dulu memang secara postur kecil, Pak. Anaknya kecil, tapi gimana ya? Kreativitas punya. Terus aktif di dalam belajar, memang di dalam pelajaran juga bagus, itu saya nilai. Setelah dia lulus tahun 86 dari SD, itu saya dipindah ke Abdi Linge Cuy Pinangun. Jadi sekolahnya SMP juga di Cuy Pinangun, tapi sekolahnya itu di SMP 4 Banyuwangi dulu. Tapi sekarang jadi SMP 1 Giri. Kalau dulu memang SMP itu unggulan. Pernah saya dioceh sama tetangga saya. Kalau anaknya Pak Busono tidak mungkin masuk ke SMP 4 Banyuwangi. Tidak mungkin, karena SMP itu SMP unggulan. Nah, setelah dia berapa tahun, memang dia punya nilai yang tertinggi di dalam SMP itu. Setelah lulus dari SMP, dia mau sekolah ke SMTP Jember, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian Jember. Tapi tidak boleh dengan bapak itu, tidak boleh. Tidak boleh, tidak usah sekolah lagi. Karena ketinggian itu mungkin tingginya 75 cm. Itu tingginya. Jadi bapak itu katanya longsor itu. Mana ya kalau mau sekolah? Sedangkan bapak, ya Slamet Sulistiono tidak pernah ke Jember, tidak ngerti Jember itu SMP. Setelah dia ngerayu sama bapak ya, mau sekolah Pak ke Jember biar jadi bapak restui waktu itu. Waktu di SMTP itu bapak itu dapat beasiswa itu ya. Itu dikumpul-kumpulkan itu. Anaknya itu memang tidak royal. Hanya punya cita-cita mau mengangkat keluarga, mau mengangkat ya nama baik keluarga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melangsungkan rapat tinjau manajemen untuk persiapan kita menghadapi audit eksternal pada tanggal 17 Januari 2022. Karena pentingnya pendidikan bagi saya, sehingga meskipun orang tua tidak mampu melanjutkan kuliah, tetapi saya kuliah sambil bekerja. Meskipun perusahaan PMA yang saya ikuti, tempat saya bekerja, melarang karyawannya untuk merangkap kuliah, tapi saya tetap semangat kuliah dengan sembunyi-sembunyi. Tapi pada akhirnya, pada tahun 2001 saya ketahuan kuliah dan akhirnya saya disidang di muka umum dan banyak saksi yang mendengarkan itu dan saya berdiri dan saya menjawab apa yang disampaikan oleh direksi perusahaan PMA tersebut. Saya kuliah ini untuk meningkatkan kompetensi saya dan ini demi perusahaan. Tapi apa jawaban mereka? Apa yang disampaikan kepada saya? Silahkan kamu lanjutkan kuliahmu,
nanti melamar lagi. Nah, berarti ini kan saya diusir, saya diharuskan mengundurkan diri. Sehingga saya mengundurkan diri pada tahun 2001. Saya ketemu dengan beliau itu tahun 91 ya. Dia masih sekolah di SMK, SMP Pertanian di Jubungnya. Terus kebetulan itu dia itu kosnya di sebelah rumah saya gitu, berapa rumah dari rumah saya gitu. Tapi waktu itu saya kan masih kecil ya, tapi nggak terlalu ini. Terus ketemu lagi itu, ketemu lagi setelah dia masuk di perusahaan asing. Penempatannya itu di desa saya, di satu desa dengan saya. Ketemu lagi karena beliaunya sebelumnya memang teman kakak saya gitu kan. Terjalin silaturahim, beliaunya kesini, main kesini ke kakak saya. Saya ya apa ya, ya ketemu kedua kalinya itulah yang paling inilah gitu. Saya menikah tahun 98, waktu itu Krismon. Itu masa sulit untuk kami. Saya menikah langsung diboyong sama Pak Selamat ke daerah kerja beliau. Kami diboyong bukan di tempat rumah baru atau bukan, tapi di kos-kosan. Cuma sekamar. Dan waktu itu dapur pun tidak ada. Saya dibuatkan dapur, waktu itu seneng selalu, walaupun dapurnya itu dari apa ya, dari bambu gitu ya. Tuh, tapi saya senang waktu itu walaupun sulit lah gitu. Ada masa sulit juga di waktu Pak Selamat itu keluar dari PMA, dari perusahaan asing itu. Di saat itu saya hamil. Terus Pak Selamat itu masuk di perusahaan baru, masih karyawan baru ya. Saya melahirkan. Biaya lahiran itu nggak ada, kurang. Mau bayar rumah sakit itu pun kurang. Sampai Pak Selamat itu pinjam-pinjam. Saya dan keluarga Pak Selamat kan memang dari keluarga kurang mampu ya. Jadi pinjam-pinjam sampai ke petani-petani gitu untuk bayar biaya lahiran saya. Saya ingat waktu itu kan tidak disangka waktu itu saya mau lahiran operasi ya waktu itu. Tak kira lahiran biasa gitu. Jadi kayak persediaan baju itu waktu itu cuma untuk si bayi itu cuma satu. Ketika itu istri lagi hamil dan mau melahirkan, saya tidak punya uang untuk membayar kelahiran dari istri saya. Sehingga saya harus pinjam untuk bisa membayar kelahiran dari istri saya. Kemudian karena keahlian saya di bidang perbenihan, saya bekerja di perusahaan benih yang baru berdiri, yaitu PT Multi Benih Unggul Indonesia dengan mereknya Bintang Mas. Perusahaannya masih baru berdiri dan segala macam, bahkan gajinya juga sering terlambat. Sehingga saya harus bertani, saya harus mencari alternatif untuk mencari uang dengan cara bertani. Dan tahun 2003, saya bekerja sama dengan orang Jakarta, meminjam modal bagi hasil, dan saya menanam cabai. Dan alhamdulillah Allah mentakdirkan, memberikan rezeki kepada saya bisa berhasil, sehingga saya bisa membeli tanah perusahaan ini pada tahun 2003 dari hasil saya bertani cabai. Itu petani. Saya awalnya jadi petani sambil bekerja, dan alhamdulillah dari situlah saya bisa mempunyai modal mendirikan perusahaan. Saya bekerja di PT Benih Citra Asia ini sejak 1 Maret 2007. Alhamdulillah sampai saat ini sudah sekitar 16 tahun.
PT Benih Citra Asia itu adalah perusahaan perbenihan nasional yang memiliki jiwa nasionalisme dan religius. Selain berorientasi pada mutu produk sesuai dengan sistem manajemen mutu ISO 9001/2015, perusahaan ini juga sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Jadi saya sebagai putra bangsa sangat bangga dan merasa cocok menjadi karyawan dan bekerja di perusahaan ini. Saya Alpa Sahri Pane. Di perusahaan ini posisi saya adalah Wakil Direktur Utama atau Vice President Director, dan kami pertama-tama bekerja sama pada waktu dulu kami mendirikan perusahaan yang sebelum ini. Jadi sebelum PT Benih Citra Asia ini, kami sebelumnya ada perusahaan yang lain sebenarnya, di mana waktu itu perusahaan itu kemudian kami tutup dan kami mendirikan PT Benih Citra Asia ini. Ini Pak Slamet Sulistiono ini orangnya pekerja keras, ya. Beliau ini kalau bahasa kita itu workaholic lah. Beliau ini tahan kerja berjam-jam, bahkan full sampai malam. Kadang saya sendiri yang bertindakuan mengikutinya. Tapi beliau ini luar biasa, bisa bekerja sampai tengah malam, bahkan sampai subuh pun pernah dengan saya itu. Beliau itu pekerja keras. Dan beliau itu tipenya bukan orang yang suka ini ya Mbak ya. Kalau ada uang dihabiskan di waktu itu enggak. Dia itu pemikirannya panjang ke masa depan gitu. Dan apa ya, beliau itu enggak malu gitu, kerja sampingan. Jadi selain dia waktu itu dia bekerja di perusahaan dia, beliau ini juga ada kerja sampingan gitu, bawa barang gitu, jual pupuk, buat obat-obatan ke petani gitu. Sampai saya lihat tuh kasihan gitu, bawa barang berdus-dus ditumpuk depan, tumpuk belakang gitu, sampai orangnya hampir cuma kelihatan atasnya gitu. Benar, saya tuh kasihan gitu. Sampai saya tanya, Mas, sampai apa enggak malu, Pak, kayak gitu. Enggak, ngapain saya malu, selama ini halal. Ya, kalau Slamet Sulistiono, termasuk saudara-saudara semua, itu memang rajin, juga beribadah rajin, ya. Sama orang tua enggak pernah apa itu ngengkel, umpamanya disuruh gini-gini enggak pernah anu ngengkel. Juga sama saudara-saudaranya enggak pernah bertengkar, ya. Adiknya aja sekolah di Jember, SMP Jember itu Semia Jember. Itu Slamet Sulistiono yang menyekolahkan, bukan Bapak. Saya memiliki sifat yang tegas, disiplin, penuh tanggung jawab, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat tinggi sehingga saya termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jiwa kepemimpinan, saya yakin berasal dari darah keturunan, ya. Meskipun bapak saya, orang tua saya adalah buruh perkebunan swasta di Banyuwangi, namun beliau ditokohkan di masyarakat. Ya, meskipun hanya sebagai ketua RW, sebagai tokoh masyarakat yang sering berbicara di muka umum, maka saya melihat kepemimpinan bapak saya. Dan saya juga ketika sekolah, saya itu suka ikut organisasi gitu kan. Sehingga jiwa kepemimpinan itu muncul ketika saya ikut pramuka, ikut OSIS dan lain-lain. Apalagi ketika saya sekolah di SMT Pertanian Negeri Jember. Dan ketika itu
saya bisa berhasil mendapatkan gelar yang tertinggi di kepramukaan, sehingga saya membina adik-adik, dan disitulah saya muncul kepemimpinan yang sangat kuat di dalam jiwa saya. Kalau organisasi profesi, saya mengikuti sebagai anggota APSA, Asia Pacific Sheet Association, ya. Kemudian yang tingkat nasional, saya sebagai ketua asosiasi perbenihan di Indonesia di bidang tanaman pangan, ya. Kemudian juga di MPPI, saya sebagai ketua pengembangan bisnis masyarakat perbenihan dan perbibitan Indonesia. Di Ikatan Produsen Benih Hortikultura, saya menjabat sebagai penasehat. Dan juga di Perhimpunan Pemulia Indonesia, saya menjabat di salah satu bidang pengembangan komersialisasi hasil-hasil pemuliaan. Dan banyak lagi yang saya ikuti di organisasi-organisasi, utamanya di organisasi di keagamaan. Di Jember ini saya sebagai ketua umum Amanah Harokah Santri Nasional. Kemudian sebagai wakil ketua Tanfiziah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jember, dan juga sebagai bendahara umum Majelis Ulama Indonesia. Dan saya juga pernah ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan sebagai Ketua Steering Committee Revitalisasi SMK Kerjasama Indonesia dan Belanda. Dan saat ini juga saya menjadi Ketua Harian Forum Alumni Brawijaya 55. Dan banyak lagi organisasi yang saya ikuti di bidang yang lain, termasuk Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama, kemudian juga Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama. Itu yang saya ikuti organisasi-organisasi. Intinya, di samping saya menjadi Presiden Direktur dari PT Benih Citra Asia, saya berkomitmen, saya berkeinginan ingin menjadi manusia yang bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya umat manusia. Saya lihat juga beliau ini orangnya tidak melupakan jasa orang lain. Siapa-siapa yang pernah membantunya, yang berjasa kepada apapun lah aktivitas beliau, kehidupan beliau, itu dia tidak gampang lupa. Dia ingat. Saya sendiri kadang-kadang nggak bisa begitu. Saya lupa orang pernah bantu saya gitu. Tapi beliau ini luar biasa. Penangan itu. Karena orang yang membantu itu pernah sama-sama membantu kami berdua. Saya lupa, dia enggak. Kenalkan, nama saya Nana Haryanto. Saya masih aktif bekerja di perusahaan benih PMI internasional. Dengan Pak Slamet kenal cukup lama, Mbak. 30 tahun yang lalu, salah ya, tahun 93. Itu sudah ketemu sama beliau, dan memang ketemunya di perusahaan yang sama pada saat beliau bekerja di sebuah perusahaan. Sebagai anak muda memang waktu itu dia mempunyai sifat yang serba ingin tahu dan serba ingin menguasai suatu hal gitu. Tapi sekarang kelihatan memang beliau lebih memberikan edukasi yang cukup bagus. Kalau menurut saya punya karakter yang bisa menjadi seorang pengusaha yang cukup baik, dan menurut saya beliau cukup mempunyai habit yang cukup bagus, Mbak, kalau saya. PT Benih Citra Asia didirikan untuk mewujudkan kebangkitan perbenihan nasional sebagai sumber varietas unggul di dunia. Kita harus membuktikan bahwa kita mampu dan bisa memberikan kontribusi untuk penyediaan perbenihan nasional, meskipun mereka perusahaan-perusahaan multinasional itu tidak ada lagi di Indonesia. Bahkan pernah ada kejadian pada tahun 2014 hingga tahun 2015, ketika
adanya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2010 tentang hortikultura, yang mana di pasal 100 itu membatasi pemegang saham asing itu maksimal 30%, dan pasal 131 perusahaan yang sudah berdiri harus menyesuaikan selama 4 tahun, sehingga para perusahaan-perusahaan asing yang tergabung di dalam asosiasi Hortindo mengajukan keberatan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Dan saya adalah salah satu dari 3 pengusaha di Indonesia yang diminta oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk menguatkan Indonesia, sehingga nama saya pernah tertoreh di dalam berita acara di Mahkamah Konstitusi memenangkan rakyat Indonesia, bangsa dan negara, sehingga pada tanggal 19 Maret pada jam 14.00 tuntutan asing untuk dirubah lagi 100% kepemilikannya dan menghapus pasal-pasal yang dimaksud itu tidak berhasil. Kami para putra bangsa yang tergabung di PT Benih Citra Asia mempunyai visi, cita-cita besar bahwa ingin mewujudkan kebangkitan berbenihan nasional sebagai sumber varietas unggul di dunia dan peningkatan penggunaan benih nasional yang selaras dengan nilai-nilai keagamaan. Itu yang menjadi visi besar dari pendirian PT Benih Citra Asia. Maka dari itu terus kita perjuangkan bagaimana kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jadi kita bangsa Indonesia, benihnya adalah benih Indonesia, karena kita bangga dengan benih Indonesia. Kita harus berusaha semaksimal mungkin, mulai dari research and development. Kita harus berupaya melakukan inovasi dan teknologi dengan cara-cara yang lebih bagus lagi. Misalkan kalau dulu caranya dengan konvensional, ya sekarang harus dengan molekuler, harus dengan biotek dan segala macam. Kita harus investasi SDM, kita harus investasi sarana dan prasarana di research and development, dan juga kita harus investasi di produksi, sertifikasi dan quality, serta pabrik harus kita modernisasi agar apa yang menjadi harapan dan tujuan kita yang besar untuk mencapai mewujudkan kebangkitan berbenihan nasional dan sebagai sumber varietas unggul di dunia dan juga menjadi perusahaan terkemuka minimal di Asia itu akan terwujud. Insya Allah dengan semangat, dengan SDM yang tangguh di PT Benih Citra Asia dan juga produk-produk yang sudah siap untuk bisa bersaing di berbagai negara, insya Allah akan segera terwujud. Ya, kami berharap perusahaan ini bisa sama-sama kami kembangkan menjadi perusahaan yang lebih maju lagi, tidak hanya di Indonesia tapi juga bisa berbicara di tingkat dunia bahwa kita mampu, ya. Memang negara kita ini adalah negara basis daripada tempatnya bahan-bahan genetik terbaik untuk semua jenis tanaman di dunia ini. Itu satu keunggulan yang harus kami kembangkan berdua supaya perusahaan ini menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah PT Benih Citra Asia dengan kepemimpinan saya mendapatkan Dudi Award tahun 2021. Dan ini satu-satunya di Jember loh ini, satu-satunya. Bahkan di Jawa Timur itu mungkin hanya 1-2 perusahaan saja yang dapat Dudi Award ini. Dudi Award itu disaring di seluruh Indonesia 350 perusahaan, ya. Tetapi yang lolos mendapatkan Dudi Award itu adalah sebanyak 40 perusahaan, dan salah satunya adalah PT Benih Citra Asia. Kontribusinya terhadap pendidikan nasional sangat tinggi, tidak hanya di Jember tapi tingkat nasional. Perkenalkan, nama saya Bapak Ahmad Solehan dari Ambulu. Saya mulai kenal Bintang Asia mulai tahun 2018. Terus yang saya tekuni mulai tahun 2018 itu adalah intinya melon. Tanaman melon yaitu jumbo,
dan Leoni sangat bagus sekali jumbo, sampai bisa menembus permarketan. Jadi yang saya harapkan juga tolong diperbarui dari bibit jumbo ini, bisa di memberikan inovasi lagi untuk bibit jumbo, khususnya bibit melon ya. Untuk Bapak Haji Slamet, saya tolong jangan berhenti berkarya untuk bangsa ini, ya tolong memberikan inovasi-inovasi terbaru untuk petani umumnya. Ya, ya berharap juga kepada Pak Slamet Sulistiono untuk ya paling utama kalau saya melihat itu menjaga kesehatan supaya beliau ini sehat terus ya. Kita memang tadi seperti saya katakan, beliau ini pekerja keras, tapi juga berharap beliau ini memperhatikan kesehatan ya, baik itu menjaga pola makan, pola tidur, karena perusahaan ini juga sangat tergantung kepada, masih sangat tergantung kepada keberadaan beliau ini. Saya berharap mudah-mudahan sebagai anak bangsa untuk memberikan kontribusi yang mungkin cukup produktif buat bangsa dan negara ini, dan utamanya buat generasi-generasi muda yang sekarang, untuk memberikan contoh dan berikan motivasi. Dan sudah banyak sekali mungkin dari adik-adik mahasiswa atau yang banyak belajar di perusahaan Pak Haji ini, dan mudah-mudahan bisa menjadi yang sukses juga. Mungkin harapan saya sih itu. Tanpa ada dasar, tanpa ada pondasi yang kuat, kan tidak mungkin memperoleh keberhasilan. Tingkatkan semangatnya yang lebih tinggi, mampu memberikan lapangan pekerjaan khususnya pada generasi muda. Itu harapan. Ya mudah-mudahan apa harapan orang yang mungkin berdekatan dulu itu ya bisa terlaksana dan tercapai. Itu saja coba. Kalau Haji ada di sini ya, saya karena Bapak ini memang tidak pernah membantu ya sama Haji Slamet. Sedangkan Bapak ini yang membahagiakan itu Slamet Sulistiono. Jadi selalu saya mengucapkan terima kasih, meskipun kepada anak sendiri, saya terima kasih banyak. Dia baik banget soalnya ya. Karena anak juga baik gitu, ke keluarga saya, apalagi ke keluarga beliau juga gitu ya. Tetaplah jadi imam yang baik untuk kami gitu, jadi panutan kami. Harapan saya, semoga beliau selalu sehat walafiat, panjang umur, penuh ketakwaan, keberkahan, barokah, ilmunya, dan membawa banyak manfaat untuk sebanyak-banyaknya umat. Terus berkarya. Memberi yang terbaik. Harapan saya khusus kepada Bapak Haji Slamet Sulistiono yang merupakan ayahanda bagi kami semua karyawan di PT Benih Citra Asia ini. Semoga senantiasa diberi kesehatan, diberi keselamatan, keberkahan rizki, serta tetap amanah dalam memimpin perusahaan ini. Tanggung jawab dan kepemimpinan yang tinggi yang diberikan, yang telah diberikan kepada kami semua, mohon tetap disertai dengan kasih sayang terhadap seluruh karyawan di PT Benih Citra Asia ini. Terima kasih ayahanda. Harapannya semoga ayah selalu sehat, diberikan umur yang panjang dan penuh barokah, terus berbagi, terus bermanfaat, dan semoga
PT Benih Citra Asia menjadi perusahaan yang lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan bahkan bisa mendunia dan dikenal banyak orang. Semangat ayahku!